Jackson Safety S10 N95 Particulate Respirator with Active Fat Carbon 63320. Selamat datang di saka.co.id. Kembali lagi bersama saya Nisa di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk yaitu SRW Jackson Safety R10 S95 Particulate Respirator with Activated Carbon 63320. Untuk contoh produknya seperti ini, berbentuk cup atau setengah lingkaran. Nah, sebelum saya lebih lanjut mereview respirator ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kemasannya. Dan untuk kemasan respiratornya seperti ini, berwarna putih pada bagian atas dan berwarna merah pada bagian bawahnya. Kemudian pada bagian atas kirinya terdapat tipe produknya yaitu 63320. Dan pada bagian atas kanan terdapat brandnya yaitu Jackson Safety. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat Serwax. Dan pada bagian bawah, paling bawah kemasan itu terdapat lisensi KN95, N95, dan FFP1NR, yang dimana respirator ini sudah mencakup ketiganya yaitu KN95, N95, dan FFP1NR. Dan untuk respirator ini sudah dapat diedarkan di kawasan Eropa karena sudah tersertifikasi CE0194. Kemudian pada bagian kemasannya terdapat cara penggunaan untuk respiratornya. Dalam satu karton berisi 10 box dan satu box respirator ini terdapat 20 piece. Oke, segitu aja untuk penjelasan mengenai kemasannya. Dan sekarang saya akan lanjut menjelaskan mengenai respiratornya. Respirator ini sudah bebas dari lateks dan memiliki warna white pada bagian innernya, kemudian pada bagian luarnya itu seperti warna abu-abu. Bukan seperti warna abu-abu, memang warnanya abu-abu. Dan memiliki tali berwarna biru seperti ini. Untuk pengaplikasian masker ini dapat digunakan untuk general working kecuali welding dan semikal. Sebelum saya lanjut menjelaskan mengenai kelebihan respiratornya, saya akan menunjukkan dulu bagaimana cara penggunaan untuk respirator 63320 ini. Oke, yang pertama-tama pegang respiratornya seperti ini. Kemudian tempelkan respiratornya pada bagian wajah antara hidung dan pipi sekitar sini seperti ini. Tempelkan. Nah, kemudian tarik talinya yang pada bagian bawahnya untuk dikaitkan ke belakang leher. Kemudian tarik lagi talinya untuk dikaitkan ke bagian kepala belakang. Oke, seperti ini. Nah, pada bagian hidung respiratornya terdapat kawat di tulang hidung seperti ini kawatnya sini. Kegunaannya untuk mengatur respiratornya supaya fit dengan wajah kita. Nah, ini memang sudah fit untuk wajah saya karena untuk desainnya dikhususkan untuk Asian face atau wajah-wajah Asia. Kita lepas ya. Nah, apa saja sih kelebihan dari respirator 63320 ini? Yang pertama, dapat menyaring 95% partikel di udara. Yang kedua, desain yang lebih besar dan simpel sehingga nyaman ketika digunakan dan juga memiliki desain untuk wajah-wajah Asia seperti saya contohnya. Yang ketiga,
memiliki bahan nosepad yang lembut sehingga nyaman ketika digunakan dan tidak menimbulkan iritasi. Dan yang keempat, memiliki tali belakang yang nyaman dipakai dibandingkan tali yang dikaitkan di telinga. Dan juga pada bagian talinya memiliki pengait yang dapat dibuka tutup seperti ini. Jadi untuk talinya bisa kita atur sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai SRW Jackson Safety R10 N95 Particulate Respirator with Activated Carbon 63320. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan support dari kami, silakan hubungi customer service kami di bawah ini. Dan apabila Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Thank you for watching and goodbye.